Jadi siapa nih yang mau main sama Selen? Aku. Ayo, aku juga ya. Ikut game di sini dia. Gimana caranya, Cak? Tenang. Kak, ibu udah sering masuk. Ya enggak mau. Ibu aku. Ibu aku. Ya, berarti aku pokoknya yang menang. Tunggu. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini kebetulan Stegia ini, kakak gue satu ini yang paling petakilan gak mau diem ini lagi main ke Bandung ya, lagi main ke sini, lagi main ke rumah. Terus dia lagi bawa teman-temannya ke sini. Dan banyak banget dari mereka yang pengen banget main sama Selen langsung masuk kandang ya kan. Nah, mereka enggak tahu guys, Selen itu kayak gimana karakternya, kayak gimana mainnya. Jadi, kita kasih tahu. Intinya pertama-tama gue main dulu sama Selen, habis itu biar mereka lihat. Setelah itu kan ada yang hiper, ada yang berani, ada yang enggak ya. Nanti kita saring tuh siapa yang berani main sama Selen, siapa yang enggak jadi main sama Selen, oke. Jadi kita langsung aja ke sana. Kita ketemu Tegia sama teman-temannya, udah banyak nih ngumpul banget ya sama anak-anaknya. Ada Tesitra juga guys. Jadi siapa nih yang mau main sama Selen? Aku. Kak Caca mau main sama Selen gitu aja. Aku mau ke kandang Selen. Iya, Tete juga ya. Ikut dia mesin dia. Sok gigit. Gigi ogah banget. Yakin. Gigi mau main sama Selen? Enggak, makasih dong. Kan lagi hamil. Iya, lihat aja dulu ya. Caca. Tapi sebelum main sama Selen, biar lihat dulu Mbak Caca. Okay. Kayak gimana aku main sama Selen? Kalau misalkan jadi dan berani, ya ayo dijagain. Tapi kalau misalkan berubah pikiran nih, ya. Main tapi kalau berani berarti bisa dikasih dong. Kasih apa? Kasih Selen. Selen aja dong. Jangan dong. Ya, apa dong yang dikasih? Kasih ada nanti rambutnya kalau ada yang rontok dikasih deh oleh-oleh. Kumisnya jarang copot. Kita oh, pengen pegang aja. Caca tuh lagi ngidam loh. Oh, ngidam ngarang. Wah. Ibu sih berani. Ibu berani. Ibu bisa samsak Selen. Oh, jangan. Ibu samsak Selen. Eh, orang ini nembak semua loh. Hey guys ya, biar mereka lihat dulu ibu-ibu di sini ya, banyak banget tuh lihat penonton gue pengen dimainin sama Selen. Kita bukan main sama Selen, cuman kita yang dimainin sama Selen ya. Karena dia udah gede banget. Biar lihat dulu kayak gimana kalau mereka masih pengen main, ya udah kita ajak masuk, ajak main, jagain sama kiper kayak biasa. Tapi kalau misalkan mereka berubah pikiran, ya udah berarti nggak jadi, enjoy dari luar kandang aja. Soalnya takutnya mereka kaget guys, nggak kebayang kan main sama harimau segede gini kayak gimana. Pasti yang udah sering nonton tahu banget kayak gimana Selen mainnya. Jadi Jol, keluarin aja. Atau orang di sini, sisanya perkru-kruan. Kameramennya males juga ya. Iya, kameramennya tumbal sih sebenarnya. Ini banyak orang masih bingung. Iya, banyak orang dia. Enggak apa-apa. Kan ya, kameramennya. Paling kayak gitu tuh. Loh. Kayak gitu, Mbak. Paling diajak main, ada digigit juga. Ya udah, kalau gitu kalau Bapak baca siap, come on masuk. Tapi aku diem-diem aja enggak apa-apa kan? Iya, dijagain enggak? Entar ya. Jangan nanti dia dekat gitu dong. Karena kan masih kecil gini main terus kerjaannya gigit-gigit. Tuh, gigit-gigit gini. Tunggu tenaganya habis dulu ya, biar lebih chill. Iya, tadi kurang capek. Permisi, sendal apa-apa? Itu lucu sih. Iya, gini mau lihat anak gue. Ini Mbak pegang. Pegang aja belakangnya. Tapi jangan asa-asa ya. Gimana cara rasanya, Cak? Tenang. Ibu. Iya, Nak. Len. Lihat belakang udah, lihat depan aja. Ya, jalan-jalan lagi bentar. Kejar. Hayo. Ibu, dipanggil Selen, masuk, Bu. Kaget. Kesurupan apa?
Yuk masuk, Bu. Enggak apa-apa. Jangan, Bu. Asiknya masuk anak ibu gue lagi. Tapi ibu udah sering masuk kok. Enggak mau. Tuh, saya. Ibu jangan gitu, Pak. Ibu saya mana? Saya kembali. Mungkin sama. Enggak aja kayak gue. Lain mau minta ibu. Diperebutkan. Selek. Mama. Ih, apa-apa. Ibu aku. Siapa dulu yang lahir? Aku. Iya sih, bego. Siapa dulu yang lahir yang gue? Please deh. Ya, berarti aku pokoknya yang menang. Mama, aku. Gua lawan satu. Khawatir banget sama ibunya. Gua lawan satu tadi. Ayo, kasih. Gak mau. Ayo. Pemaksaan nih. Jangan, Teh, kita gak dikasih hadiah. Iyo. Pemerasan, gak jadi, guys. Gak dikasih mobil, kalau dipaksaan. Iyo. Fit. Mata duitan nih. Katara sabar banget ya, Katara. Katar, masuk Katar. Katar. Tara, ayo kan. Tar sebelum gue. Malu sama Tato. Jangan ganggu keluarga aku, bisa gak semua? Malu sama Tato. Aku udah mau lahir. Jangan. Ibu manggil Sela namanya. Ibu diam aku. Kalau keras benjol dong. Ibu. Makin penantang ya. Ayo Katar. Ada lagi mau masuk? Ada satu orang lagi. Rino. Ayo Mas. Kalau udah capek dia enggak gini. Kalau udah capek nih, ya udah kita tungguin sampai dia enggak capek. Sampai dia capek. Oh, dia enggak masuk sana dia kesana ya. Aku ikutin di belakangnya ya. Oke, Palo di sebelah situ. Len. Duduk situ dah. Ya, duduk lah. Kaget dia. Sayang. Itu. Tapi kamu kuat banget, Selen. Iya, tenaga kamu, Ellen. Mau ngejar siapa, ayo? Oh, dia masuk. Halo. Berani kan, Roma? Kenapa gue didorong? Jangan terlalu pelan, Ibu. Jangan terlalu pelan. Ram, foto-ram di depan, Ram. Ini kalau mau oleh, nih, tuh tinggal diambil. Terus kamu kalau mau belakangnya masih tembok. Jangan di belakang lagi. Bisa, ini juga. Asal niat aja. Mau dibuat. Kayak itu ya. Udah syarat ini. Ayo Katar, masuk Katar. Udah mulai capek-capek nih. Katar, masuk. Bukan yang gak mau. Tapi dihalangi terus. Alshad, sus aku berani tuh. Boleh, Katanya ayo. Boleh. Sesida. Aku jagain. Itu pegang aja, tapi jangan asal. Ya, pegang. Jangan pelan-pelan sus ya. Bukan bayi orang soalnya. Bayi harimau aja. Kayak gini. Dah, mundur semua. Guys. Gue kan emang, lu jangan megang gue dong. Dia udah ngelatih gue tuh, San. Katara masuk, guys. Katara masih jagain ya. Pegang, Katara. Enggak, pegang. Kemana sama mertua? Mohon maaf, tadi kan kayaknya dulu dipegangin dulu. Gue baru megang gitu, bro. Boleh. Kalau siapa lo? Kayak garuk-garuk gitu, Kak.
Ayo dong kasar. Kenapa gue yang dipukul ya? Kalau saya tolong. Ini pukul digaruk. Dia kalau saya yang lebih kecil yang begini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ayo kasar. Ya Allah. Gak, aku nanya. Udah lama gak ketemu Palo. Bos! Nah, bos! Jadi kalau itu di... Gue cuma mau nanya. Ya. Ya, dia kan ngajakin lu main. Iya. Emang ngajak main, itu gak sakit, Sat? Kini aja tuh bengkak paling, kan. Baret-baret, gini-gini aja. Gini aja. Sakitan di tato, Kak. Lebih sakit tato. Tato bagi jarum tusuk-tusuk. Betul. Sakit. Tapi kan tato tuh ada karya seninya. Ini karya seni lu kenapa lecet-lecet? Alami, semua? Natural, wild ini, Kak. Ya, betul. Ini karya alam. Betul, betul. Sih. Tapi kan ada ininya gitu, ada karya seninya. Lu karya seni semuanya pada baret-baret. Ini tukang tato enggak ada yang bisa bikin kayak gini, Kak. Untung lu udah pakai Scarlet. Iya dong, pakai Scarlet. Jadi masuk. Udah hancur mulus lagi. Bos, masuk. Cabut dulu, Bos. Dulu dong, sini gue yang pegang kamera. Sat. Ini kameramen, gue yang megang kamera. Gantian dong, bos. Ayo dong, bos. Masa lu takut sih? Lu sebagai kameramen. Lu sebagai... Aku lagi takut. Kenapa? Apa yang lu takutin, bro? Ingat. Ini baru kucing. Keringetan. Mukanya merah. Tapi kan dia keluarganya kucing. Lu tinggal ngomong baik-baik aja, bro. Masa butuh, bro. Dan serem banget hari ini kita sudah mengeluarkan salah satu binatang baru lagi. Dari Alchat. Sejenis Digimon. Naik pelan-pelan. Nah. Wih, mantep. Pegang leher. Gak boleh. Mulutnya ini gigit-gigitnya gak boleh. Len. Challenge. Nah, kan kalau pegang kepala mah emang harus refleks. Tapi emang dari tadi tuh Ina penasaran. Nanti Mbak Caca kasih minum, kalau ambil minum dia kan fokusnya minum nih, bisa melus kepala. Ini tuh asal tahu cara pegangnya ya. Bisa gini tuh. Oh iya. No. Berat, Len. Aduh. Berat, Len, enggak boleh. Oh, Len, kamu haus kan? Len, berat. Oh, dia ngedamprok gitu ya? Len, minum. Kak Caca, Mbak Caca, memegang kepalanya. Langsung aja, Pak. Ram. Kumpung lagi minum. Beneran aman. Ayo kameramennya. Ram, cepetan dong, Beb. Beb, hati-hati, Beb. Selesai minum. Minumnya habis, kembali lagi. Mau pegang ininya, berani. No. Nanti kayaknya. Dari mana sih? Bentar. Refill dulu airnya. Dicium lo, Bang. Macetnya berani banget. Udah habis airnya tadi ya. Refill dulu. Habis airnya tadi. Sambil minum lagi. Sebentar. Sesuai waktunya. Sebentar, habis air sebentar dulu. Habis. Habis, tadi dulu, refill dulu. Alah, pakai gelas. Keturunan lihat digelek-gelek dulu. Sedotannya, Kang. Mbak Caca, mau pegang. Sama tempat minumnya. Tau apa? Tunggu. Tau apa? Tunggu. Oh, kaget. Oh. Enggak, dia keselak. Oh, keselak. Jangan takut, gak apa. Mending di sini, Kak. Lebih aman di depan. Pegangnya juga di sini aja. Nah. Udah. Nah. Udah habis soalnya. Udah kenyang juga. Foto cium. Wih. Mbak Caca punya nyali ya. Kalau Mbak Gigi kira-kira berani nggak? Nggak kan ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Tapi kemarin pas ke rumahnya Kandara bilangnya mau ngajak Cipung main sama Selin. Coba. Alah. Mantep. Ini udah mulai capek sih. Lebih sering megang aja. Selin. Capek. Selin. Jadi kalau dia hauk, tangan gue yang langsung nahan, guys. Ini yang penting aman. Ini blind spot juga sih untuk harimau. Yang bahaya itu bagian sini nih. Kanan bisa kanan, bisa kiri gitu. Kalau atas, biasanya kena kepalanya dulu kita. Wih. Enak, Pak. Enak. Rasanya gimana? Halus, bulunya lembut. Halus. Ini masih belum disampoin lagi kalau misalnya habis mandi, benar-benar habis mandi, halus banget. Ini masih tanah semua tuh, kotor. Dia berdiri. Dia. Ajak main yang gede. Oh, bisa nggak main mereka? Apa digigit kan?
Apa? Oke. Masa mau berenang dulu. Oke, saya. Mau berenang bareng Selen enggak? Mereka kalau berdua main bisa? Belum bisa. Oh, belum bisa. Karena ukuran terlalu jauh. Oh. Pasti mati Selen, pasti dibunuh. Aduh, kasihan. Jangan. Iya, makanya tunggu Selen yang besar dulu. Ukurannya enggak beda jauh sama mereka. Jadi bisa defense. Kalau ada apa-apa dia bisa bela diri. Kalau segede gini mah langsung. Kalau segede gini belum bisa ya. Sekali hap. Berarti sekarang dia umurnya berapa? 7 bulan. 7 bulan. Tuh, udah capek ya, dikit-dikit. Saya beneran seumur Cipung. Iya, emang. Seumur Cipung. Beneran seumur Rayanza. Nanti kita rayain bareng deh. Oh, ulang tahun Rayanza, excellent. November berarti ya? November, iya. Tahun. Seumur Cipung. 7 bulan. Selen. Iya, 7 bulan. Len, kamu kok pasti banyak tenaga sih, Len? Enggak, tadi duduk. Karena dia harimau mungkin, Maji. Kalau ya, biasanya kalau udah capek, dia duduk. Emang masuk lagi? Iya, dia masuk. Biar anaknya makin kuat dan sehat. Tuh udah capek. Dikit-dikit duduk, dikit-dikit duduk. Pegang lagi, belum puas. Panggil sama ibu tuh, Len. Kalau mau foto tanpa aku, nggak dilus tapi dua. Nggak sama. Nggak dilus. Stand by, giver, eh. Sekarang mau. Iya. Gak boleh gigit-gigit kamu. Udah nyobain your great experience ya? Iya emang. Ajak main kak gak apa-apa. Angkat dia Pokemon. Dia kan pinter nyarinya pas lagi gak siap. Iya. Namanya hari mau. Selen, gak apa-apa ketang. Kali-kali isengin orang. Isengin tamu kali-kali ya Len ya. Bikin tamu seperjalan. Ah, dasar. Pinter ya. Aduh Selen, sayang. Berarti dia tuh paling dewasanya tuh umur berapa? Umur? Maksud... Sampai umur berapa? Oh iya. Kalau misalkan di hutan tuh atau di alamnya 10 atau 12 tahun. Oh 10 atau 12. Tapi kalau di penangkaran gini sampai 20 bisa. Lebih tua lagi. Kalau matangnya umur berapa? 4-5 tahun bisa kawin. 4-5 tahun? Iya, 4-5 tahun udah bisa mulai kawin. Ini masih 7 bulan, masih bocil. Kalau orang tuh anak SD, masih anak SD, masih nakal-nakalnya pengen main. Ngejar siapa? Coba ngejar siapa? Ngejar siapa? Apa yang mau digigit sama Selen? Banyak sih pilihannya tuh. Jangan baca chat tapi... Pengen. Itu jinak, cuman ya itu gigitnya mainnya sakit. Bercandanya iya, bercandanya harimau guys. Makanya bukan pets ya, bukan hewan peliharaan tuh gitu. Karena harus bisa handlingnya, kalau nggak bisa ya bawa belur guys. Itu, adanya isengnya. Iya, aku tuh ngeliatin dia tuh masih amaze gitu kayak. Masya Allah. Matanya bagus. Makhluk ini kenapa bisa sekeren ini? Matanya. Tuh, Rama mau deket-deket situ lagi. Aduh, kamu juga udah bersin-bersin. Udah biasa mbak, udah setiap hari kayak gini. Terus kalau kamu lagi pergi, dia yang ajak main? Kiper. Setiap hari sama kayak gini. Main di sini, bagi-bagi, olahraga, berjemur, main. Makannya apa? Daging. Daging. Nyusu juga. Daging sapi apa ayam? Campur. Eh banyakin sapi biar gedenya bagus. Pasti lain diemnya. Mentang-mentang in range, dalam jangkauan main. Oh. Dah, yuk. Dah. Terima kasih ya. Oke. Alsha terima kasih. Aku juga ikut keluar. Ayo. Terima kasih Selen. Oke, mantap. Mantap. Caca gimana rasanya? Seneng main banget. Sama... Dari Selen. Sama Selen. Kan aku udah bilang kan sama Alsha. Iya benar. Banget main sama Selen tapi belum sempat. Waktu itu juga masih anak aku masih kecil banget jadi belum sempat ke Bandung lagi. Sekarang pas banget ke Bandung emang Selennya udah agak gede. Jadi emang udah makin sulit lagi pengen gemes-gemesan gitu, tapi alhamdulillah senang banget sih. Masya Allah aku kalau ngeliatin Selen tuh ngeliatin mukanya tuh takjub gemes gitu ya. Kayak ya. Masya Allah bisa ada ya kayak gini gitu ciptaan Tuhan. Matanya biru. Matanya biru, putih. Warnanya putih, bersih, hidungnya pink. Terus kelakuannya anak bocil banget. Iya, lucu banget. Oke, mantap. Terima kasih loh. Next, nanti kalau tinggal lahiran kita bawa dalam kandang ya Tegi ya. Iya, oke. Atau kalau bagi ke sini kita bawa ke dalam. Iya. Cipung suruh main sama Selen lah biar... Cipung kalau naik sadel lucu kayaknya ya. Lucu, dipakein sadel gitu kan. Pokoknya kalau takut pasti dikejar, itu kuncinya. Mereka mau tahu dari mana. Iya sih, ya makasih doang.
Kalau takut makin kejar. Iya, tapi itu ya tipsnya. Memang insting manusia untuk takut sama harimau gitu ya. Iya, betul. Dan emang kan? Manusia udah sebagai bangsa dia emang udah emang, betul. Role-nya gitu ya. Emang dari begitu. Sananya begitu. Oke guys, jadi sampai sini vlognya. Jadi kalian tahu kan siapa yang paling berani ya. Dan mereka juga tentunya dijaga sama gue, sama kiper-kiper juga. Jadi pasti aman, tidak menyiksa binatang juga. Jadi semua all clear, aman, jangan khawatir ya guys. Kalian juga gak masalah, malah dia senang-senang aja ada orang baru untuk diajak main ya guys. Oke teman-teman, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk ngedukung channel gue. Dan see you in the next video guys. Bye-bye.